bawa kereta, bawa motor nak masuk Sintang, bagi sini. Okey, jangan jadi bar. Assalamualaikum dan bertemu kembali bersama aku, Faiz. Hari ini aku akan bermain The Crew 2. Okey, hari ini aku seorang aja. Tak main FIFA, tak main GTA. Ya, hari ini aku akan bermain The Crew 2. Okey, inilah kereta aku. Kereta aku, guys. Mustang GT Fastback. Tak silap aku. Kelajuan dia slow, 150 aja. 150, 150. 150 km per minit. Tak silap aku lah, per minit tu. Pada video kali ini aku nak beli sebuah kereta baru. Bosan lah aku nak pakai kereta ni. Berapa kali game lah aku main. Tapi hari ni aku terniat nak buat satu video, iaitu aku nak beli sebuah kereta. Kereta apa? Jom kita cari. Tapi harga memang kau-kau dengan bajet aku sekarang ni, RM188,000 je. Lepas ni aku teringin memiliki sebiji, sebuah Nissan R34 dalam dunia ni lah, dalam dunia The Crew ni. Untuk dunia nyata aku tak tahu bila lagi, bila mungkin aku akan beli R34 standard stock ni. Sepatut aku beli ni ke, atau ni ke? Ya, ni harga berjuta ni. Memang bukan label aku lah. Ataupun aku nak beli dia ni. No! Hey bang, boleh test tak? Ayo. Penat aku, apa ni? Kumpul duit, wah. Tapi tu lah. Inilah dia, Nissan R34. Aku akan payung sikit dia punya tinggi. Jom kita meronda. So ni kereta aku. Kereta baru, bawa slow. Aku akan bawa hampa ke satu tempat yang menarik. Itu kita akan pergi ke Liberty. Aku tak tahu sebutan. Kita akan slow pergi ke tempat tujuan. Okay, kita nak raya. Okay, kita buat macam tu ya, carrier. Sambil-sambil itu kita boleh test dia punya top speed. Standard. Okay, kita dah sampai kawasan Gunung Gurun. Masih jauh lagi perjalanan. Kita akan cuba stereo payung untuk sampai ke tempat tujuan.
Tapi dah satu kucu standard. Sekarang ni aku dekat Kelajok. Sekarang ni aku dekat kawasan gurun lagi. Dah pertengahan jalan lah. Memang layan lah kawasan kawasan bukit ni, kawasan ni, Jalan Ayam ni. Mungkin jalan yang corner ni kot. Aku enam. Weh, lembu. Oh. Oh. Ni lembu ke apa ni? Ush. Slat down. Nope. Dia lari macam kuda. Cuah, kita tinggalkan lembu ni. Kita kembali ke destinasi kita. Cuk. Mungkin satu hari nanti aku akan buat satu video. Aku pergi ke satu tempat. Tempat pelik dalam The Crew ni. Ada orang kata ada gajah besar, ada lembu besar. Aku tak tahu tempat mana, nanti aku akan try juga cari sumber-sumber yang ni. Mungkin next video aku boleh buat satu konten macam tu. So jalan pun dah hujan, bahaya bawa laju. Sangat bahaya. Masa hujan janganlah bawa laju. Berhati-hati di jalan raya. Aku pernah dengar satu pepatah. Pepatah ni mungkin tak ramai tahu. Ada pepatah pernah berkata, jangan pernah benci dengan jarak, kerana jarak rindu terjadi. Ya, itu. Jarak kita sangat-sangat jauh. Nak sampai satu destinasi pun dah mengantuk kan. Tapi layan je. Dah tepuk. Hujan malam sangat bahaya. Jadi kita layan dah slow. Hantar santai. Aku teringin nak pergi ke New York. Terus sekali aku minat pasal New York ni.
Yang pertama kali aku teringin nak pergi sebab dia ada satu lagu yang pasal New York. Elisaki kan yang ini. New York. Na 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 na. Sebab tu aku simpan serat juga aku nak pergi juga sepuluh nanti. Nak tengok kawasan-kawasan luar. So sekarang aku akan tunaikan cita-cita aku dalam dunia maya. Allah Allah. Cuba balik pada cerita pasal New York tadi. So hari ini pada video kali ini aku wow. Aku akan tunaikan cita-cita aku untuk sampai ke Liberty. Oh cantik, nice. Sangat nice lah. Berguna view sangat cantik. Kira kita memang puas hati dalam minggu ni. Tapi kalau kata bandingkan ya, The Crew dengan Forza, Forza Forza lagi real bagi aku lah. Tak, aku tak pernah main tapi aku tengok video-video video-video dari YouTuber yang main dekat YouTube, aku lebih nampak Forza lebih real. The Crew okey, boleh dekat layan buat okey, punya view pun cantik, tak ada masalah. Ish. Serius lah. Ish. Banyak betul ni lah si kancil. Oh man. Kita tinggalkan mereka dengan dunia mereka. Kita teruskan perjalanan. Ah, aku dah nampak lah dia punya ni apa ni? Kawasan bandar dah. Aku dah nampak dah dia punya tower-tower. Sorry geng, tak ada signal. Lain gini tak ada signal. Tapi apa kat luar sana, bawa kereta, bawa motor nak masuk simpang, bagi signal. Okey, jangan jadi b**in. Push. Kereta aku kalau kata masuk terowong, lampu warna oranye dia jadi hijau lah. Hijau. Hijau. Fozan. Fozan. Wah, nanti kau ni. Hai, kakak oi, abang oi. Kita payung sikit bunyi di dalam town cengkir lo. Hey, what happened? Lepas saya pun senang dekat dalam hujan. Okay, let's go. Kita teruskan perjalanan kita ke Liberty.
Tapi kalau macam ni, kalau kita main online multiplayer dengan kawan, best juga kalau kita buat kawan-kawan dengan kawan-kawan. Ui, gila bersenang kat tengah jalan. So, kita dah sampai. Hey, oh. Sorry, makcik abang. Liberty lagu. Lady Liberty, Liberty lagu. Ah. Biasalah orang utara kita. So aku nak buat satu bakal terjauh daripada lady tu. Aku rasa macam terbang atas kepala orang. Yes. No. Tukar balik kepada kereta kita. Kita sudah selesai bermain The Crew. Kita dah sampai tempat-tempat menarik, layan corner dan pelbagai lagi. Apa tekan button like, apa tekan button subscribe, apa share dan komen. Okey, jom. Jumpa lah.